Jadi piala ini dibawa oleh tangan pos Malaysia Muhammad Yusri dari Kuala Terengganu. Dalam tahun ke-9 beliau berkhidmat bersama dengan pos Malaysia Muhammad Yusri bin Razali dari pos Malaysia Terengganu. Jadi inilah dia, pentas sudah pun tersedia di stadium yang tersergam indah di Iskandar Puteri di Johor. Apabila panggung medan bakal dimula semula untuk Liga Malaysia 2023. Lawanan sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang menemukan dua jagoan dalam bola sepak Malaysia. Dan bola rasmi untuk perlawanan ini dibawa oleh Faisarul Abdul Hamid dari pos Malaysia Johor dalam tahun ke-11-nya bersama dengan pos Malaysia Johor Bahru untuk staf berusia 40 tahun ini. Cuba untuk melepaskan diri, adanya Bergson di sebelah kiri. Antaran cuba mendapatkan Forestieri, terus dikeluarkan oleh Sharon Nizam. Akan diteruskan oleh Oscar Ribas. Bergson, antaran ke tengah dan tandukan cantik. Jaringan pertama di Liga Super, Juan Muñiz. Selamat datang ke Liga Malaysia. Dan beliau meraihkannya dengan jaringan di Stadium Sultan Ibrahim. Ya, satu jaringan yang baik kalau kita lihat di sini. Mobiliti yang ada pada Bergson menunggu bola dari sini. Satu hantaran yang sangat baik mencari larian Juan Muñiz. Tapi di situ kebijaksanaan beliau memotong bola di hadapan untuk membuat satu tandukan untuk jaringan pertama pasukan JDT. Hairi Hakim menghidu bahaya tersebut, tetapi yang terlepas ialah Arif Aiman. Hairi Hakim terpaksa bertindak namun berjaya dilepasinya. Arif Aiman hanapi. Dinafikan di near post oleh Suhaimi Hussein. Ya, satu larian yang baik. Apa body strength yang baik yang pada Arif Aiman mengacah satu pemain. Tapi di sini, decision making beliau untuk membuat satu rebatan ke papus mungkin agak sukar kerana telah ditutup oleh Suhaimi Hussein. Dan diharapkan untuk menghantar bola-bola, menarik bola-bola berkualiti. Ataupun Sony Norde yang menghantarnya. Terus ditepis oleh Syihan Hasmi. Tidak berikan peluang untuk mana-mana pemain datang. Oleh Juan Muñiz yang menjadi pembeza di antara kedua-dua mereka. Satu dua baik untuk melepaskan Bergson. Cuba untuk datang dan datangnya juga Suhaimi Hussein untuk menyelamatkan keadaan. Yang paling penting adalah untuk memastikan Bergson tidak dapat untuk merembat. Ya, di sini kita lihat apa yang larian lakukan oleh Bergson. Tapi adanya Suhaimi di situ untuk menggagalkan percubaan dilakukan oleh Bergson. Jawab dari Forestieri. Baik, hantaran ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Airi Hakim. Hantaran baik untuk Bergson! Ditamatkan musim lalu, dimulakan semula musim ini. Bergson da Silva untuk JDT. Welcome to Berg Show. Ya, dua kombinasi ini kita lihat terlalu mudah. Larian yang baik lakukan oleh Arif Aiman, hantaran ke arah papos, di situ adanya Bergson untuk membuatkan jaringan kedua untuk pasukan JDT serta jaringan pertama beliau untuk musim ini. Tapi mereka seperti ada idea di dalam attacking turn. Kurangnya hantaran-hantaran lintang dalam gol, percubaan-percubaan ke arah gol. Mereka perlu memperbaiki dari segi-segi ini untuk mendapatkan kelebihan dan juga menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Nordi, oh, tandukan antara pemain paling kecil di atas padang iaitu Syafiq Ismail di bahagian near post. Ya, satu antara yang baik lakukan oleh Sony Nordi. Adanya Syafiq Ismail, tapi kedudukan badan beliau agak sukar untuk menghalakan bola itu ke arah gol. Menarik untuk menyaksikan apakah seterusnya untuk Terengganu. Tetapi untuk malam ini, malam ini milik Johor Darul Ta'zim. Kejuaraan sumbangsih yang ke-8 dalam 9
tahun berturut-turut mereka berada di dalamnya. Liga Super kini sudah bermula, tetapi tamatnya perlawanan Sumbangsih dan juga perlawanan pertama Liga Super, Johor Darul Takzim 2, Terengganu 0. Dari Jody Ahmad ialah kapten yang akan menjulang Piala Sultan Haji Ahmad Shah ini untuk Johor Darul Takzim. Menambah lagi setelah 2015, 2016, 2018, 19, 20, 21 dan kini untuk 2023, setelah 2022 juga, 2023 Piala Sultan Haji Ahmad Shah lawan Sumbangsih untuk Johor Darul Takzim. Mereka cukup mendominasi dan akan meneruskannya untuk bertahun lamanya.